di rumah atau dimanapun Anda berada, saya Irma akan memberikan tips-tips bagi para pencari kerja yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Ini dia informasinya. Surat lamaran merupakan media perkenalan Anda kepada perusahaan yang ingin Anda lamar. Meski perannya tidak terlalu besar, kesalahan dalam surat lamaran ini dapat membuat Anda gagal lolos seleksi HRD loh. Ada baiknya Anda membuat surat lamaran semenarik mungkin. Nah, berikut kesalahan-kesalahan yang terjadi saat membuat surat lamaran. Pertama, jangan pernah membuat surat lamaran dengan tulisan tangan, sebab hasil penulisannya ditakutkan tidak rapi, berantakan, dan sulit terbaca. Hal ini tentunya akan membuat HRD malas melihat surat lamaran Anda tentunya. Lalu, perhatikan layout surat lamaran Anda. Jangan sampai Anda menulis surat lamaran dengan layout yang acak-acakan. Penulisan berdasarkan layout dan struktur yang rapi akan menghasilkan surat yang penuh estetika, sehingga nyaman dibaca dan akan menarik perhatian. Kemudian, typo dalam surat lamaran kerja, hal ini harus dihindari. Kesalahan ketik dalam menulis surat lamaran kerja akan mengindikasikan kamu sebagai orang yang tidak cermat dan pemalas. Selain itu, hindari juga penggunaan tipex. Jangan pernah sekali-sekali Anda menjiplak template surat lamaran Anda. Gunakanlah template sebatas struktur dan layout, sementara redaksi dan bahasa sebaiknya menyusun ulang berdasarkan informasi dan bidang lowongan kerja yang akan kamu lamar. Gunakanlah template sebatas struktur dan layout, sementara redaksi dan bahasa sebaiknya menyusun ulang berdasarkan informasi dan bidang lowongan kerja yang akan Anda lamar. Nah, yang terakhir, tulislah posisi pekerjaan yang Anda lamar. Baiknya Anda menuliskan hal ini di amplop terluar paket pengiriman surat lamaran kerja agar mudah terbaca HRD. Jangan lupa untuk terus mengikuti tips-tips seputar melamar pekerjaan lainnya bersama saya Irma. Sampai jumpa. Bye.